Pagi ada kendaraan bermotor yang diduga itu adalah geng motor, yaitu dari barat ke timur dan dari timur ke barat. Dari barat itu ada 3 motor dan dari timurnya ada 1 motor. Dan dia berpapasan, kebetulan ada di samping saya berpapasannya dan mungkin bisa dinamakan konten. Kami mendapatkan informasi melalui patroli cyber bahwa akan ada tawuran di Jalan Kandang Perahu. Kemudian kami menuju di Jalan Kandang Perahu. Setiba di sana, melihat segelombang remaja. Namun pada saat kami datang, mereka kabur kocar kacir, lari ke tidak bisa kami kejar. Namun kita mengamankan satu buah parang celurit yang mereka sempat bawa. Kita amankan di Polsek Kesambi.